Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alian Daniel, biasa dipanggil sehari-hari Daniel. Saya adalah salah satu penggiat wisata di Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar, Provinsi Sumatera Barat. Wisata yang kami kembangkan saat ini adalah wisata alam ya, jalur pendakian Gunung Talang. Jalur pendakian Gunung Talang ini kami buka pada tanggal 19 September 2020. Dan alhamdulillah, dari awal kami merintis jalur mulai dari nol sampai saat sekarang ini di 2023, wisatawan sudah banyak yang datang, baik dari mancanegara ataupun luar negeri maupun lokal. Sudah banyak berdatangan ke wisata Gunung Talang, khususnya di jalur Talang via Bukit Bule. Salah satu yang menarik di jalur Bukit Bule ini adalah di samping treknya landai atau tidak terlalu ekstrim, dan jarak tempuhnya juga pendek, dan view-nya juga sangat menarik. View alamnya, pemandangan alamnya yang sangat luar biasa. Disuguhkan dengan pemandangan danau di bawah, kemudian ada kebun markisa. Dan yang menariknya lagi, di jalur Bukit Bule ini, kami dari pihak posko menyediakan jasa ojek untuk menghemat waktu perjalanan. Pendaki ini bisa naik ojek dari pos 1 sampai ke posko 2 dengan biaya Rp30.000 per orang. Dan alhamdulillah, setiap bulan, setiap tahun, wisatawan yang datang ke Gunung Talang terus meningkat, baik dari lokal maupun mancanegara. Kemudian di Nagari Kampung Batu Dalam ini juga terdapat satu villa, itu dinamakan dengan Villa Bukit Sapan, dan ini baru satu-satunya di danau di bawah. Villa ini lokasinya berada di Nagari Kampung Batu Dalam, tepatnya di Jorong Kampung Batu Tengah, Kecamatan Danau Kembar, Sumatera Barat. Untuk akses menuju ke villa Bukit Sapan itu dari Kota Padang dapat ditempuh dengan mobil lebih kurang 2,5 jam kalau dari Kota Padang sampai ke lokasi, kemudian dari Kota Solo lebih kurang 1 jam. Villa Bukit Sapan ini bangunannya lebih kurang 6,5 x 5, dan terdapat 3 kamar. Fasilitasnya ada kamar mandi, kemudian ada ruangan dapur lengkap dengan fasilitas masak. Di Villa Bukit Sapan ini konsepnya itu seperti di ala-ala Eropa ya. Jadi Villa Bukit Sapan ini sengaja kita bikin bangunannya dari kayu, tapi dengan konsep villa kita yang terbuat dari kayu ini, di dalamnya itu terasa hangat, terasa berbeda ya, walaupun di luar udaranya agak sedikit dingin. Dan view-nya juga sangat luar biasa, disuguhkan dengan danau di bawah, ada Gunung Talang, kemudian Gunung Marapi, ada lahan pertanian masyarakat sekitar. Dan kita juga memberikan tawaran kepada pengunjung setiap yang datang ke Villa Bukit Sapan dengan konsep agrowisata. Kita menawarkan kepada tamu bisa langsung petik bawang sendiri, petik cabai sendiri, panen kentang, tomat, dan lain sebagainya. Rata-rata pengunjung yang datang ke Villa Bukit Sapan ini itu 90% dari Pekanbaru, Riau, Jambi, Bengkulu. Dan juga sudah ada yang datang dari mancanegara,
seperti Finlandia, Prancis, dan dari negara tetangga juga sudah ada yang datang dari Malaysia. Menginap di villa, kemudian paginya mendaki ke Gunung Talang. Sebelum saya pulang ke kampung atau ke nagari Kampung Batu Dalam ini, dulu saya merantau ke Jakarta lebih kurang 3 tahun. Dan selama saya berada di rantau, saya sering berkunjung ke tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta, beberapa objek yang ada di sana. Sehingga setelah saya pulang ke kampung, melihat kondisi alam yang sangat begitu indah di kampung halaman saya, dan dari sana terpikir saya untuk membangun villa Bukit Sapan ini, karena menurut saya view-nya dari lokasi ini sangat bagus dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Dengan harapan adanya villa ini dan jalur pendakian Gunung Talang via Bukit Bulik, kedepannya masyarakat sekitar juga terbuka hatinya untuk membangun homestay atau villa, karena menurut saya daerah ini mungkin 3 atau 5 tahun ke depan akan menjadi pusat sentralnya wisata. Di sini saya tidak hanya memikirkan untuk kepentingan pribadi saya sendiri, dan saya juga berharap nanti ke depannya masyarakat bisa meniru atau mencontoh ya, untuk membangun villa-villa yang memiliki lokasi yang sangat strategis atau yang bagus. Karena di nagari Kampung Batu Dalam ini menurut saya adalah Eropanya Danau Kembar.